Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anda, pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana khasnya. Okey, berjumpa lagi kita di dalam segmen Anda Tanya, RBM Jawab, yang akan menjawab segala pertanyaan anda berkaitan dengan sistem penyejukan enjin kereta anda ataupun sistem radiator kereta anda khasnya. So, okay, so hari ini kita jawab satu soalan daripada YouTube channel kami, iaitu daripada Yoy Yoy. Termostat akan buka sepenuhnya masa suhu berapa? So, kebanyakan kereta termostat akan mula buka pada suhu 82 darjah Celsius. So, okay, sesi kali ini kita akan bercerita sedikit berkenaan dengan termostat. So, okay, memang tidak dinafikan kebiasaannya apa yang dibekalkan daripada pengeluar kereta yang standard daripada kilang adalah kebiasaannya termostat tak buka pada 82 darjah Celsius. So, okay, so itu sebenarnya yang kebiasaannya yang berada di dalam kereta anda sebenarnya untuk kepada kereta-kereta yang standard. So, kat sini dia tanya berapa suhu maksimum yang menunjukkan termostat itu akan buka sepenuhnya. So, okay, so kebiasaannya apa yang kalau untuk yang standard pada termostat itu, kebiasaannya full opening valve untuk termostat pada suhu lebih kurang 95 ataupun 96 darjah Celsius. So, itu adalah tahap maksimum termostat tu valve akan buka sepenuhnya pada termostat. Okey. So dia memang dia akan start buka pada 82 darjah Celsius, tetapi pada maksimum 96 darjah Celsius dia akan buka sepenuhnya. So itu sedikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan termostat. Okey. Betapa pentingnya termostat seperti yang RBN dah pernah sampaikan kepada anda. So mungkin anda boleh tonton video di link yang kami berikan ini berkenaan dengan apakah keburukan jika anda tidak menggunakan termostat terhadap enjin kereta anda ataupun kereta anda. So anda boleh tonton kemudian nanti di link yang kami berikan ini. So okey, so itu sedikit sebanyak perkongsian yang RBM bawakan pada sesi kali ini. So harap dapat memberi manfaat kepada anda. Okey. Kepada pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana khasnya. Okey, sampai kita berjumpa lagi di sesi-sesi kami di masa akan datang. Okey, jika anda masih ada lagi sebarang pertanyaan, persoalan ataupun kemusykilan anda berkaitan dengan sistem penyejukan enjin kereta ini ataupun sistem radiator kereta ini, anda boleh dropkan di ruangan komen kami. InsyaAllah nanti tim kami akan sentiasa mengumpul dengan segala soalan anda untuk RBM jawab di sesi kami di masa akan datang. So, okey, tapi sampai kita berjumpa lagi di sesi-sesi kami di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jangan lupa hashtag masalah radiator tanya RBM.